بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Yang keenam, rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa hadapan adalah fitrah manusia. Oleh sebab itu, pada diri manusia terdapat rasa cinta yang sangat untuk mengetahui segala hal yang terjadi pada umat manusia atau yang menimpa umat di mana ia termasuk di dalamnya atau menimpa dirinya. Jadi para pemimpin dan pemuka suku, bahkan seseorang berusaha untuk mengetahui hal tersebut melalui tukang sihir, bomo dan ahli nujum. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan pada mereka kebenaran yang cukup tentang permasalahan ini. Ibnu Khaldun menyebut faedah dalam kitab mukaddimahnya. Dia berkata, ketahuilah bahawa hati manusia cenderung melihat akibat dari perkara yang mereka hadapi. Ia juga cenderung memperhatikan apa yang akan menimpa mereka, seperti hidup, mati, baik dan buruk. Kejadian umum seperti sesuatu yang akan tersisa dari dunia dan pengetahuan jumlah negara dan kekuatannya. Oleh sebab itu, kita dapat menemukan sebahagian besar manusia yang mengerti kejadian itu pada saat tidur. Cerita seorang bomo pada orang yang mengikutinya, sama ada para raja maupun rakyat, juga diketahui. Di bandar kita dapat menemukan kelompok manusia yang membuka praktik bomo. Mereka mencari rezeki dengan cara itu kerana mereka tahu bahawa orang-orang sangat suka akan masa hadapan mereka. Orang-orang tersebut datang padanya dan bertanya akan nasib mereka. Majoriti mereka adalah orang yang lemah akal. Mereka ingin tahu nasib mereka sama ada pada pekerjaan, kehormatan, kehidupan, kelompok, permusuhan dan lain sebagainya. Para bomo menunjukkan dengan apa yang ditulis di atas pasir, dan cara ini disebut ahli nujum. Ada juga menggunakan cara dengan kerikil serta biji-bijian. Cara ini disebut dengan ahli hitung. Ada juga dengan cara melihat air, dan cara ini disebut dengan dharik mandal. Ini semua adalah kemungkaran yang merajalela di kawasan bandar kerana syariat telah mencela hal itu. Ketahuilah, sesungguhnya manusia terhalang dari perkara gaib kecuali orang yang diperlihatkan oleh Allah SWT akan perkara tersebut seperti diperlihatkan pada saat tidur. Biasanya para pemimpin dan ketua suku menanyakan nasib masa depan negara kekuasaan mereka. Oleh sebab itu, mereka bertanya pada ahli ilmu. Setiap umat pasti ada keyakinan untuk mengikuti ahli nujum atau bomo, dan biasanya para penguasa bertanya pada mereka tentang kekuasaannya dan perang yang akan dihadapi. Di dalam negara Arab, ada banyak bomo dan peramal yang dibuat rujukan dalam menyelesaikan masalah. Mereka bercerita tentang apa yang akan terjadi di negara Arab, sama ada yang berkaitan dengan kerajaan ataupun kekuasaan. Hal ini disebut dalam mentakwilkan mimpi Rabi'ah bin Nasr, bukan Nasir, Nasr, dari kerajaan Yaman. Mereka juga bercerita tentang kerajaan Habsyah dan masa kembalinya ke kawasan Arab setelah itu, yang kembali kuasa kepada bangsa Arab. Begitu juga yang berlaku pada takwil mimpi Panglima Al-Mubizan ketika diutus kawasan Kisra bersama Abdul Masih. Mereka bercerita tentang munculnya negara Arab. Di negeri Barbar, ada seorang bomo yang paling terkenal yang bernama Musa bin Saleh dari Bani Yifran. Dikatakan ia berasal daripada Ghimrah. Ia merupakan bomo yang sering tepat perkataannya dan ia sangat terkenal di kawasan itu. Mereka meyakini bahawa dia adalah seorang wali. Sebahagian menganggap dia sebagai seorang bomo. Bukan ada sebahagian orang meyakini bahawa dia adalah seorang nabi.
kerana sejarah ia muncul sebelum hijrah, wallahu a'lam. Kita masih lagi membicarakan tentang kenapakah ataupun apakah faedah kita mengetahui tentang perkara-perkara gaib. Yang kita maksudkan perkara-perkara gaib di sini ialah apa yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Sama ada perkara gaib tersebut berhubung dengan peristiwa yang sudah berlaku, tentang kemunculan umat-umat terdahulu, asal-usul manusia dan asal-usul kejadian langit dan bumi dan sebagainya, ataupun perkara gaib yang akan datang yang berkait dengan tanda-tanda kehancuran dunia, tanda-tanda kemunculan tamadun, tanda-tanda kekuasaan sesuatu umat, tanda-tanda kejatuhan sesuatu umat yang telah dinyatakan oleh Nabi SAW, kerosakan masyarakat sosial dan juga kemuliaan mereka, kekayaan yang mungkin berlaku pada masa akan datang, peperangan-peperangan yang mungkin berlaku atau berterusan atau berhenti. Semuanya kita nak tahu daripada pengkhabaran gaib yang datang daripada Nabi SAW. Antara faktor dan sebabnya yang dihuraikan di sini yang keenam ialah memang sikap kita, tabiat kita, keinginan kita nak tahu apa yang berlaku esok. Dan suatu yang amat menyeronokkan, kalau ada orang boleh terangkan apa yang boleh berlaku esok, lusa akan datang, bukan suatu yang paling kita seronok nak dengar apa yang akan berlaku pada dunia ini, apa yang akan berlaku pada masyarakat Malaysia dan sebagainya. Akhirnya saudara, sekiranya kita tidak beriman dengan perkara-perkara gaib yang Allah dan Rasulnya beritahu, kita akan berpindah kepada tok bomo, tukang nujum dan tukang-tukang karut. Dan sifat ini merupakan fitrah manusia. Bagaimana Ibn Khaldun cerita dalam kitab beliau Muqaddimah, sikap manusia bukan di bandar, beliau fokuskan pada bandar. Sedangkan kita tahu orang bandar ni zahirnya umumnya orang bijak, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang terdedah dengan banyak perkara-perkara yang kita katakan yang tidak terdedah oleh orang kampung. Namun kadangkala, bukan kebanyakannya, orang bomoh, orang bandar lebih percaya pada bomoh banding orang kampung. Sebab itu kadangkala orang kampung tak kenal pun orang kampung tu bomoh. Ni orang bandar datang, kenal tak bomoh ni sekian-sekian? Oh, kita tak tahu. Yang kita tahu di kelaut sekali dengan kita, dia tak tahu pula dia tu bomoh. Tapi orang bandar tahu dia bomoh. Pergi masuk kampung cari ni, mana bomoh ni, mana pawang ni, mana sekian-sekian. Saudara, bila Ibn Khaldun fokus orang bandar, yang saya katakan orang bandar lebih terdedah pada pengetahuan. Terdedahnya mereka pada pengetahuan menyebabkan mereka nak tahu lebih pada apa yang mereka belajar. Akhirnya mereka cuba merancang dan mengetahui sesuatu yang bersifat akan datang. Bila mereka tidak kembali kepada fitrah beragama, akhirnya mereka akan kembali kepada karuk-maruk, seperti mempercayai bomoh, mempercayai tukang nujum. Bahkan Ibn Khaldun menamakan kumpulan ini, sama ada mereka ini kahan yang meramal apa yang akan berlaku melalui tanah pasir, dengan tengok pasir, lukis gambar gajah tertentu, atau menggunakan batu-batu kerikil yang dilambung di sebagainya, disebut sebagai hasib, atau orang yang tengok gelup air, mangkuk air. Itu cerita yang dipaparkan dalam banyak tamadun ataupun banyak dalam filem, drama dan sebagainya, sudah disebut oleh Ibn Khaldun beratus tahun dulu. Bahawa mereka menggunakan cara pembomohan, pembomohan menggunakan bekas air. Daripada air tengok ni berlaku ni, berlaku ni, berlaku ni. Saudara, yang percaya hanya orang lemah, orang-orang yang bodoh. Kerana itu Islam, sebelum benda ni jadi virus kepada manusia, Allah menceritakan sebahagian besar perkara. Dan Allah juga memperingatkan kita betapa ilmu ghaib itu milik Allah. Wa indahu ilmus sa'ah la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah itu sahaja ilmu tentang perkara yang ghaib, yang tidak diketahui melainkan Allah. Dan Allah menjelaskan betapa sikap kita beriman dengan perkara ghaib yang Allah Ta'ala beritahu pada kita. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Dan mereka-mereka yang beriman dengan perkara gaib. Jadi saudara, daripada kita duk percaya tok bomo, tok pawang, tukang nujum sekian-sekian, apa kata kita melihat hadis-hadis Nabi tentang apa yang berlaku akan datang, tentang apa yang akan berlaku pada diri kita kalau sekiranya kita buat benda ni, benda tu dan sebagainya.
Karena ia bukan ramalan, ia pemberitahuan. Ada pun bomo dia cuma meramal. Bukan di sini tidak dapat meramalkan dirinya. Apa yang akan berlaku pada dirinya? Tiba-tiba kita percaya orang ni yang tidak ada prinsip kehidupannya. Kemudian saudara, kadangkala ia keinginan nak tahu perkara ini menghantui manusia dalam mimpi. Akhirnya semua orang nak tahu mimpi mereka apa maksud.